Bismillahirrahmanirrahim. <tell> Qala wa sanib rahimahullahu <tell> ta'ala. Babun idha ila firasin fi'i ha'idun. Ini bab apabila salat seseorang ke ya, menghadap tempat tidurnya. Di, di tempat tidur itu ada seorang perempuan lagi head. Apa hukumnya? Lagi sholat menghadap tempat tidur, tempat tidurnya ada perempuan lagi. وامن قال ادسنا امر بن الزراره قال اخبرنا اسيم عن الشَّيْبَانِي عن عبد الله شادي شَدَادِ بن الْهَادِ قال اخبرت اخبرتني خالتي ميمونه بنت الحارث قالت كان في راسي <applause> نبي sallallahu alaihi wasallam farubbama waqa'a sawbuhu alayya wa ana ala firashi bin hadi berkata aku telah diberitakan oleh khalaku Khalani, ya paman atau bibi ya, paman atau bibi dari pihak perempuan khala kalau kholun berarti laki kholatun berarti perempuan ini bibiku telah memberitakan kepadaku oleh bibiku namanya Maimunah binti Haris nanti ada amun ya, am kalau am itu paman dari pihak laki-laki ada Amatun, ada Amun. Kalau Amun berarti laki-laki, kalau berarti perempuan. Dari pihak laki-laki. Maksudnya dari saudara baba, dari saudara baba kita, paman dari saudara baba kita, adiknya atau adiknya atau abangnya atau adiknya apa? Adiknya atau abangnya? Ya, adiknya atau abangnya? Baik laki ataupun perempuan Adiknya atau abangnya atau empunya Gitu ya Betawi ya. ya Kalau perempuan Berarti saudara dari ibu kita Kholah namanya ya, Kalau perempuan Namanya kholah Itu adik daripada ya, uh, Adik atau empok Atau abang daripada emak kita Namanya Kholah atau kholun. Kholak perempuan kholun laki-laki. Kalau Betawi ya encang encing. Ya. Sama aja kalau Betawi. Ya mau dari bapak kita, mau dari emak kita. Ya. Encang kalau dari yang lebih tua encang kalau yang lebih muda encing di atas baba di atas ma'an cang di bawah encing Tuba betawi ya. apa? Paman. Pak D. Ya, Padang apa Padang? Hah? Ha? yang Padang, yang ah, Padang. Riau apa Riau? Sama Riau. Lampung apa Lampung? Ini kan dari Sabang sampai Merauke ya. Kalau <laughs> beliau berkata bibiknya nih, ya, Maimunah bintul Haris, karena Firoshi adalah tempat tidurku itu, hiala musallan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan tempat solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faruba saubuhu alayya wa Maka terkadang jatuh ya. bajunya itu ke atasku dan aku di atas tempat tidurnya. Jadi ke situ nyamber, ya. nyeret ke situ ke tempat beliau ya, ke tempat tidurnya. Wa bila kala sana Abu Nu'mani kala hadasana Abdul Wahid ibn Ziyadin kala hadasana Syaibani Sulaimanu kala hadasana Abdullah ibn Shadadin kala sami'tu maimunata takulu kata Abdullah bin Shadad aku telah mendengar maimunah tadi juga sama ya, ya. maimunah bintul haris Takulum beliau berkata, Kanan Nabi adalah Nabi S.A.W. Yusalli beliau sholat, Wa'ana ala na'imatun. Sedangkan aku, ber, ya, Berada di sebelah, Sampingnya, Na'imatun, sedang tidur. Jadi Nabi lagi sholat, Aku di sampingnya lagi tidur. Tidur. Faiza sajada maka apabila beliau sujud asobani saubuhu wa ana haidun. Apabila beliau sujud bajunya mengenak kepadaku padahal aku sedang haid. Batal apa kagak? Dari sini hadis ini menunjukkan salatnya kagak batal. menunjukkan bahwasanya kagak batal sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Bambu. Uma.